TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa di jam 2 petang, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir akan menemani anda semua selama 1 jam. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita ialah Lukisan Kejuruteraan ataupun LK untuk murid-murid menengah atas. Wow, masa Mira zaman sekolah dulu, pelajar-pelajar LK ni antara yang hot lah orang kata kan, kerana mereka bawa beg LK mereka sewaktu di sekolah. Baik, tapi macam biasa, memandangkan kita masih lagi belum menang dalam memerangi pandemik COVID-19 ini, oleh itu sentiasalah jaga SOP yang telah ditetapkan seperti pakai pelitup muka dan juga jangan lupa untuk sanitize tangan kita. Ini juga kepada murid-murid ataupun adik-adik sekolah rendah yang dah boleh kembali ke sekolah pada hari ini, merupakan hari pertama mereka kembali ke sekolah. Sentiasalah jaga jarak dengan kawan. Jangan dekat sangat dengan kawan, jauh-jauh sikit. Pakai pelitup muka dan sentiasa jaga kebersihan diri. Okey? Dan untuk hari ini, guru yang akan datang ataupun guru yang akan mengajar saya dan anda di rumah bukan guru biasa-biasa, kerana dengarnya cikgu kita ni mempunyai pengalaman selama 24 tahun mengajar. Wow, lamanya cikgu kita mengajar yang seusia dengan saya. Jadi gunakan masa ini sebaik mungkin untuk ambil segala teknik dan juga tips daripada guru ini. Okey, kalau nak tahu siapa agaknya cikgu kita hari ini, jom kawan-kawan kita tengok dulu profil guru. Silakan. Wow, itu dia profil guru kita yang macam Mira kata mempunyai pengalaman mengajar selama 24 tahun. Dan ini di studio kita ada Cikgu Zahra. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu kerana sudi datang ke kelas Mahir hari ini. Manis Cikgu baju burung ya. Cikgu, terima kasih. Sama-sama Cikgu, tu dekat rumah tu ramai anak-anak murid Cikgu yang nak tengok Cikgu. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri, Cikgu dari sekolah mana dan... Yalah, cikgu dah mengajar ni selama 24 tahun kan? Ya, betul, betul. Dari sekolah mana cikgu? Okey, saya dari sekolah menengah teknik Kuala Lumpur. Oh, dari sekolah teknik Kuala Lumpur. Okey, dan cikgu Zahra juga merupakan antara panel pengubah di SKP bagi mata pelajaran LK ni kan cikgu kan? Ya, betul tu. Ya. Wow, nah, macam Mira kata, cikgu bukan biasa-biasa. Jadi keluarkan buku nota, pensel, catat segala teknik dan juga ilmu yang cikgu nak beri pada kita hari ini, okey? Ya. Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasalah kita kena sanitize tangan kita dulu. Betul tu. Ini untuk cikgu. Ya, kena jaga ya. Betul, kita kena jaga kita. Okey, ini untuk saya. Kita sanitize tangan. Bila kita dah sanitize tangan kita, kita baru boleh buka face mask. Okey. Ini untuk cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Ini ialah sampul pelitup muka. Jadi kalau kita nak buka kita punya pelitup muka, simpan dalam sampul ni tau. Jangan kita buang merata-rata. Betul ke cikgu? Betul tu. Kena jaga. Betul, jaga kebersihan sekali. Okey. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Saya tolong cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, saya letak sini ya. Okey cikgu, alhamdulillah dapat tengok muka cikgu. Alah, manisnya cikgu. Okay. Mira cikgu pun manis juga. Terima kasih. Cikgu, untuk lukisan kejuruteraan ini cikgu, maklumlah dulu waktu saya sekolah menengah, saya tak ambil mata pelajaran ini. Jadi saya nak belajarlah dengan cikgu lebih mendalam tentang topik ataupun subjek kita hari ini cikgu. Okay. Mungkin cikgu boleh mulakan? Okay. Untuk topik hari ini, untuk kita nak nampak dia lebih memahami dia, mari kita buat aktiviti dulu. Aktiviti boleh. Okey, saya kat depan ni nampak kereta. Nampak. Minat kereta? Minat bolehlah, minatlah. Okey, kereta macam mana? Kereta sport. Sport lah. Okey. Okay. Tapi tak apalah cikgu ada kereta yang macam ni. Jadi sekarang ni kan kalau Mira tengok daripada pandangan di sana tu, kalau apa yang Mira maksudkan dengan pandangan depan, depan kereta? Kalau pandangan depan kereta, maksudnya depan kereta. Kalau Mira, kalau Mira, Mira rasa bahagian lampu depan dia ke cikgu? Ya, betul. Betul. Okey. Yang di sebelah tepinya pula?
yang ada dua tayar kan? Jadi sekarang ni apa yang cikgu nak, kita buat sama-samalah. Lukiskan pandangan tepi dia tu. Okey. Tepi dia. Boleh? Boleh. Kita buat outline cukuplah kan. Boleh. Untuk kita lebih memahamkan lagi. Outline untuk cikgu saya ni tak tahulah jadi rupa apa sebab tak apa, kita cuba, kita cuba. Boleh. Saya dulu maklumlah. Okay. Saya kalau cikgu suruh saya lukis ni je cikgu. Lukis matahari dekat sudut ni. Itu lukisan apa tu? Itu lukisan pemandangan. Okey, cuba kita lukislah. Kita lukiskan di sini bahagian depan dia lah. Okey. Okey, depan dia jadi macam ni. Okey, kita buat simple-simple je. Saya ikut cikgu ya. Ya, ada tayar kan kita nampak kan? Okay, dia punya tayar dengan rim dia. Okey, lepas tu bahagian bumbung dia. Okey, saya buat macam lukisan dalam ni pula. Entah Mira lagi lawa. Okey. Tak adalah saya dah jadi apa ni. Okey. Ah, dia. Okey, dah dapatlah pandangan sisi dia. Pandangan sisi. Okey. Cuba Mira tunjuk Mira punya macam mana. Malu saya nak tunjuk. Inilah pandangan saya. Ini tak jadi sikit ni. Tapi bolehlah cikgu halal lah ya. Bolehlah. Dia cikgu lah. Lebih kurang sama lagi. Okey. Itulah yang kita nak belajar hari ini tahu. Topik kita iaitu topik lukisan otografi. Otografi. Kita nak belajar otografi hari ini. Mila tahu apa itu otografi? Saya rasa otografi tu kalau saya salah cikgu tolong betulkan saya ya. Yeah, okey, otografi itu memindahkan lukisan yang berbentuk 3D kepada 2D. Betul ke cikgu? Ya betul. Tu pandailah Mira ni walaupun tak ambil. Okey, betul lah tu. Dia adalah kalau kita nak tengoklah dia punya definasinya adalah lukisan yang mana kita unjurkan bentuk tadi tu kepada tepat kepada satah. Kita ada satah. Satah tu apa cikgu? Okey, kalau tengok kat depan ni, ini adalah satah. Ini adalah satah mendata. Okey, saya tunjuk kat sinilah. Dia ada satah mendata dan juga satah tegak. Okey. Okey, ini satah tegak jugaklah. Jadi kita apa ni nak lukiskan lukisan tu tepat pada satah tersebut. Permukaannya macam ni kan? Kita tengok kan tepatlah. Kalau kita tengok senget ke macam ni kita akan nampak sebelah depan dia kan. Kalau ini kan, kalau sini pula kita akan nampak, kalau di sini pula kita akan nampak sebelah belakang. Jadi kalau kita tengok tepat kita nampaklah ini bentuk dia, bentuk outline dia. Okey. Faham. Okey. Jadi kita nak tengok kat sini tau. Untuk lukisan otografi ni dia ada dua jenis yang selalu kita gunakan, iaitu unjuran sudut pertama dengan unjuran sudut ketiga. Jadi kita nak tengok apa beza dia. Okey, dia ada beza dia. Pertama dan ketiga ya cikgu. Mira boleh tolong cikgu tak? Boleh. Okay, saya tolong Mira cikgu. Ke depan kan sikit. Ke depan. Saya ke depan. Okey. Ke depan cikgu, sebab boleh. Nak senang nak tampal. Boleh cikgu. Tapi macam biasa kita kena jaga jarak. Ya betul. Okey cikgu. Okay, kalau ke depan lagi boleh? Oh, depan lagi boleh. Okey. Ke depan lagi. Jadi boleh, kita tengok kat sini ya. Ini adalah pandangan hadapan. Betul. Jadi kalau untuk unjuran sudut pertama ni, kita akan nampak dulu objek kat depan ni dan kita tampalkan objek tu ke depan. Okey. Kita tolakkan dia ke depan sini. So jadi Mira kena tampallah objek ni. Letakkan objek ni, keluarkan dia, tampalkan kat sini. Okey. Dia pakai double sided je, jadi bolehlah. Jadi macam saya boleh buka? Okey, macam ni. Buka kan dan tampalkan kat sini. Tampal dekat situ ah cikgu. Dekat sini je. Kenapa kena tampal kat situ? Sebab kita nampak dia daripada pandangan hadapan dan dia 90 darjah saja dekat sini. Okey, saya faham macam ni ya. Okey, tambah ke bawah sikit boleh? Okay. Ke bawah sikit. Lagi bawah. Okey, right. Okey. Okey tu ha. Okey, tak apalah. Okey. Okey. Manakala yang pada pandangan atas pula, kalau tengok daripada atas, ini daripada atas kan, kita tampalkan dekat bawah. Kalau sebab kita penyekkan dia, sebab kita nampak objek dia. Jadi kalau kita nampak dia tepat, so dekat bawah dia, kat sinilah lukisan dia nanti kita nampak. Oh, saya dah faham. Macam kita pandang macam ni, cikgu. Kita pandang tepat dia kan. Okey, macam ni. Okey, okey. So, kita letakkan lukisan ni ke atas ni. Okey, tak apalah cikgu. Tak je macam tu je kan. Okey. Pada pandangan sisi pula, kalau Mira tengok daripada sini, ini sisi kiri kan. Okey, letakkan lukisan ni kat sini. Kat sini, cikgu? Kat sini. Okay. Boleh tak buka? Boleh, saya buka. Secara tegak eh. Secara... maksud dia punya tegak lah. Okey, mana pula. Boleh tak? Alah, dia tak boleh nak buka. Sukar dia. Suka sikit. Tapi tak apa, saya cuba. Okey, right. Yang ini letak dekat sudut... Letak dekat pandangan sisi ini. Okey, macam ini. Secara tegak. Okey, kat tegak di dalam macam ni. Okey. So, dapatlah kan? Okey, jadi cikgu buka dia punya
Cikgu buka dia punya satah ni. So nampak eh, ini ada tiga pandangan. Yang pada hadapan tadi kita letakkan kat sini. Yang pada atas ni kita letak di sini, manakala ini adalah untuk pandangan sisi. Manakala untuk sudut ketiga pula, mari kita ke sini. Ke sana pula, okey. Jom kita ke sana pula. Yang ini pula, kalau untuk sudut ketiga ni, kita nampak satah dulu. Baru nampak objek. Tadi nampak tak beza dia? Tadi nampak. Kita nampak objek dulu. Ini sekarang kita nampak satah dulu. Okey, jadi apa yang kita nampak kat depan ni, kita lekatkan dia kat situ. Okey. Kat depan tu. Okey, Mira tolong buka je, tengok. Okey, saya tolong. Okey, sambil-sambil tu cikgu ceritalah kan. Okey, apa yang kita nampak kat atas ni? Kita letakkan kat atas. Apa yang kita nampak kat atas, letak kat kita atas. Kita letakkan dia. Kita tolak dia ke atas. Yang ini kita nampak kat depan, jadi kita letakkan depan macam ni. Tarikkan dah. Ya, tarikkan dah depan tu. Okey, macam ni. Sebab cikgu minta tolong Mira kan. Okey. Yang warna ni, atas ni, yang warna ni dulu. Okey. Yang ini kita letak kat atas ni. Ya, betul. Okay. Pandai Mira eh. Walaupun sekejap pun dah pandai. Tengoklah cikgu yang ajar 24 tahun pengalaman mengajar kan. Yeah. Okey. Okey, nampak kan? Sekejap ya. Boleh, boleh. Tak boleh. Boleh. Okey. Ke atas macam ni cikgu. Ya, pandai pun. Okey. Yang ni pula daripada pandangan sisi ni, kini kita tap. Ke sana. Okey. So kita akan dapat dia kat situ. Okey, bila kita buka patutnya cikgu kena tak kat luar, mana boleh tak kat dalam ni kan? Okey, tak kat luar lah sebab gini tap tarik dapat gini. Okey. Okey. So kita tunduk. Okey, sekarang ni cikgu buka. Tengok eh. Okey. Tara. Wow. Dapat tak? Nampak tak beza di antara tadi tu? Yang kuning tadi duduk di atas kan? Itu adalah pandangan hadapan kalau yang untuk sudut pertama. Yes. Tapi sudut ketiga ni pula, yang hadapannya duduk di bawah. Yang atas duduk di atas. Itu beza dia. Itu beza dia. Duduk di hadapan, duduk di atas kan? Tapi adik-adik, duduk depan TV. Jangan ke mana-mana kerana kita akan berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Kembali kita di Mahir Dididik TV KPM dan untuk hari ini mata pelajaran merupakan lukisan kejuruteraan ataupun LK bagi murid-murid menengah atas. Tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu Zara ada terangkan tentang lukisan autografik dan Mira sempat belajar sekejap dengan cikgu kita Cikgu Zara. Dan untuk segmen yang kedua ni cikgu, kita ada apa pula? Sebenarnya saya nak lagi nampaklah macam mana nak menggambarkan pandangan-pandangan tersebut ya. Okey, kita tengok kat situ ada ruang untuk pandangan hadapan. Ada ruang untuk pandangan atas dan juga pandangan sisi. Tadi kita dah belajar kan tiga pandangan tu kan? Betul. Okey, ini kalau ni nanti cikgu nak apa yang Mira buat, Mira tampalkan. Katakanlah ini adalah objeknya. Okey. Objeknya, jadi ini adalah pandangan hadapan. Mira pilih. Okey, boleh. Pilih kan tampal menggunakan apa aku tekan itu? Tampal dekat pandangan hadapan. Jadi ini pandangan hadapannya. Ya, tampalkan dia pada pandangan hadapan. Okey, macam ni. Faham. Faham. Okey, ambil satu lagi. Bolehlah. Kejap saya ingat. Allah, susahnya cikgu tak boleh tekan. Tak boleh masuk? Susah sikit. Okay. Kita kena tiup-tiup sikit. Okey, right. Okey, cukuplah satu cikgu. Okey, lepas tu cikgu. Okey, lepas tu pula kalau kita tengok daripada atas, warna apa yang Mira nampak? Warna hijau. Warna hijau kan? Okey, jadi Mira ambil yang hijau, letakkan dia pada pandangan atas. Oh, yang hijau ni ya cikgu? Ya, betul. Pandangan atas, letakkan pada pandangan atas. Okey. Kita nampak ada berapa permukaan tu? Ada satu, ada dua, ada tiga. Betul tu. Okey. Okey. Seterusnya cikgu? Seterusnya pula pada pandangan sisi. Pandangan sisi. Okey, tengok di sini pandangan sisi warna apa? Warna merah. Warna merah. Okey, jadi kita ambil yang warna merah tu tampal ke pada pandangan sisi. Okay. Jangan salah tampal. Okey. Macam mana bentuknya?
Satu, cuba tengok. Dua. Cikgu, maksudnya yang hijau tu kita dah tak payah ambil lah ya? Tak payah ambil dah. Yang nampak tepat dengan mata kita adalah warna merah. Okey. Jadi letakkan dia merah. Di sisi. Yes. Okey, okay. Kita tengok eh. Kawan-kawan dekat rumah boleh buat ke tak boleh? Boleh faham boleh, tak? Kan? Okay, ya, ambil masa sikit. Okey. Okey, seperti itulah. Itulah kita dapat tiga pandangan, iaitu pandangan hadapan yang warna kuning. Dan juga pandangan atas yang warna hijau. Dan juga pandangan sisi yang berwarna merah. Merah, pandai pun. Okey, itu kalau untuk permukaan yang rata kan. Okey, sekarang ni kita cuba aktiviti yang kedua pula. Okey. Untuk aktiviti, boleh tak tanggalkan dulu sebab kita nak tampal lain pula? Oh ya, kalau ini boleh ke cikgu kalau terus letak je? Agak mengganggu sekarang nanti. Boleh? Okay. Susah ke nak mekatnya? Tak apa, boleh cikgu. Boleh ya? Okey. Untuk yang kalau macam ni selalunya cikgu di sekolah kan ada berapa jenis bentuk selain daripada bentuk rata, ada berapa jenis? Dia ada permukaan yang condong macam ni dan juga permukaan yang bulat. Okey. Kan kita nampak bulat ni kan? Okey. So sekarang ni kita nak buat yang condong pula. Okey. Okey, tapi pada pandangan hadapan kita nampak ni pandangan hadapan kan? Pandangan hadapan kita nampak macam ni. Bentuknya je kan? Okey, jadi Mira ambil yang warna hijau. Dan tampalkan pada pandangan hadapan. Okey. Yang ini. Tampalkan. Ini ialah pandangan hadapan. Ya, betul. Jadi, letak di hadapan. Begini. Sama pula hijau dengan baju saya, cikgu. Okey. Okey, letak satu pun tak apa. Okey, cukup. Jadi, dia boleh lekat, kan? Okey. Cikgu, saya nak tanya, kenapa lukisan autografik ni hanya menggunakan sudut yang ketiga? Okey, sebab kebanyakan untuk ujuran sudut ketiga ni dia lebih menyeluruh, seluruh dunia kita pakai. Itu dia pakai standard US standard. Okey. Manakala sudut pertama tu Europe punya standard. Sudut kedua tak ada eh cikgu? Dia ada sih sama. Sudut kedua adalah sama dengan sudut pertama. Oh ya ke? Dengar tu. Ceritanya. Sudut kedua sama dengan sudut pertama. Manakala sudut keempat sama dengan sudut ketiga. Sukuan ketiga tu kan? Maksud cikgu kalau sudut ketiga inilah sudut ketiganya. Ini ya, ini sudut ketiga. Yang mana kita nampak pandangan atas duduk di atas, pandangan hadapan duduk di bawah pada atas, manakala sisi duduk bersebelahan. Ini adalah sisi kanan. Kan objek ni kalau Mira nampak, Mira nampak ini adalah pandangan hadapan kan? Yang ini adalah pandangan atas. Okey, ini adalah pandangan atas, manakala ini adalah pandangan sisi. Okey, kalau yang dua tu cikgu, yang dua tu tak ada apa? Apa yang tak ada? Pandangan apa yang tak ada? Kalau dia sama je, cuma kedudukan ni saja yang berlainan. Okey. Faham? Faham ya? Okey. Saya belajar kat sini biasa saya tak ambil dulu cikgu. Tapi ambil kan dalam ni, dalam matematik moden ada. Oh. Kita ada belajar dalam matematik moden. Ya, saya lupa kantai. Pelandongakan belajar tak dalam matematik moden? Ada kan pelandongakan? Cikgu dah lama saya tinggalkan. Okey cikgu, seterusnya ni mana cikgu? Ini tampalkan dia. Okey, ini ialah pandangan. Pada pandangan atas. Pandangan atas. Ya, betul. Okey, pada pandangan atas. Okey. Manakala pandangan sisi, kita nampak dua permukaan ni kan? Nampak dua permukaan ni, maka tampallah pandangan sisinya. Mananya tadi? Okey, biru dengan okey. Tak apalah cikgu, cikgu terlupa nak bubuh warna biru kan. Oh, yang ini letak biru ya cikgu. Ya, yes, sepatutnya biru yang ni warna ni kan. Sebab nanti kalau kita nampak kalau kita nampak ni kan, kalau betul-betul tepat Mira nampak ini warna ni, yang satu lagi warna biru kan? Sepatutnya cikgu letak biru lah. Cikgu terlupa tadi nak letakkan. Okey, faham? Tapi Mira faham kan? Faham. Okey. Okey. Saya letak bahagian atas. Bahagian atas. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, itu sajalah, dah siaplah. Kita nampak pada pandangan hadapan kita, kita nampak ada apa ni permukaan ni kan? Bentuk dia macam ni ya. Manakala pada pandangan atas, kita nampak warna biru, merah, biru. Tapi bukan yang besar ini tahu yang kita dapat. Kita dapat adalah sebesar ini saja. Nampak tak? Cuba Mira tekap. Cuba Mira tekap dekat situ. Saya letak dekat sini. Pusingkan dia. Pusing macam ni cikgu? Pusing. Cikgu dekat sikit ya. Boleh. Okey. Jadi kita pusingkan macam ni. So dia punya panjang ini, yang ini saja yang kita nampak. Okey. Faham ya? Faham. Okey. Okey, jadi kita buat aktiviti yang ketiga pula. Okay. Kalau yang ini condong, seterusnya adalah bulat. Okey, yang bulat ni cikgu? Yang bulat tu macam mana agak-agak kalau pandangan depan? Cikgu tak payah tampalan. Kita tengok. Kalau yang bulat ni dari depan dia kita nampak dia macam ni. Itu pandangan hadapan kalau saya letakkan itu mengikut apa yang cikgu nak letakkan. Kalau cikgu letak ke depan
macam ni. Biru lah. Biru lah kan. Pada atas? Pada atas hitam. Hitam. Nampak macam ni je tau. Bukannya selengkung-lengkung. Bolehkah kita nampak nak lukis sampai ke dalam? Tak boleh kan? Boleh. Kita akan lukis apa yang depan ni saja kan? Okey. Okey. So ini adalah depan dia. Manakala sisi kita nampak apa? Sisi hitam juga. Hitam juga tapi dia pendek sikit. Kita tak nampak sampai lengkungan di atas dia. Lengkung macam mana nak nampak kan? Okey, right. Pandai dah. Saya dah faham dah. So boleh ambil lah okay, lepas ni Mira. Saya kena berguru lagi dengan cikgu. Okey, right. Okey, jadi ini adalah kalau dalam lukisan kejutaan kita untuk topi ini memang kita tak akan buat macam nilah puzzle-puzzle ni. Kita akan melukis betulnya kan? Sebenarnya kita kena melukis benda ni. Jadi kalau kita nak lukis jadi kita kena set kertas dan juga board tu ke? Yes, kena gunakan board yang Mira kata hot. Itulah yang murid-murid bawa beg mereka selalu tu. Betul, dalam tu ada TD board, ada set square, ada T square sekali dalam tu ya. Okey. Kita nak melukis kertas, cikgu? Saya nak setting kertas dulu. Okey, boleh. Sebab nanti lepas ni baru kita cara kita nak lukis. Okey, boleh kita. Boleh, boleh cikgu. Sambil-sambil cikgu setting kertas tu saya ada soalan nak tanya cikgu lah. Boleh. Pasal autographic ni selalu kita gunakan kaedah ni untuk kita ukur apa lagi cikgu selain pada bentuk-bentuk permukaan ni? Okey, sebenarnya kalau ikut kan kita gunakan autographic ni secara meluas tau Mira. Kita tengok kan, Mira pernah tengok tak kalau nak beli rumah? Mira selalu kita nak tengok rumah tu macam mana? Pelan rumah tu ke cikgu? Pelan rumah tu kan? Kita nak tengok berapa luas rumah tu, berapa itulah gunanya lukisan autografik. Itu namanya lukisan autografik bagi bangunan. Maksudnya ini ialah asas kepada arkitek. Ya, arkitek. Begitu juga kalau misalnya katalah Mira nak beli kereta. Mira akan ambil apa? Dia punya pelan untuk kereta, pelan depan, macam mana pandangan depan dia, pandangan sisi dia, betul tak? Betul, betul. Itu gunanya. Okey. Jadi nak set kertas ni, kita tengok macam mana ya. Sebab nak lukis, kena ada kejituan, ada ketepatan. Jadi betul, kita kena set dengan betul ya kertas ni. Setiap tu ada ukuran dia, cikgu? Ya, nanti bila nak melukis nanti saya akan tunjukkan caranya. Okay. Sabar dulu. Okey. Tak sabar jangan bila saya. Jangan tak sabar, sabar dulu. Cikgu. Sekarang ni kita nak set kertas dulu. Okey, silakan cikgu. Okay, sambil cikgu set kertas tu. Lagi sekali, tahu cikgu set kertas cikgu. Izinkan saya bertanya juga. Jangan tak susah kan? Tak ada cikgu. Katanya untuk buat lukisan ni menggunakan kertas A3 cikgu. Ya, betul. Betul lah guna kertas A3. Sebab kalau kertas A4 kecil sangat kan? Ya, betul sangat. Betul itu. Tapi kalau kertas yang besar, sebenarnya banyak kertas saiz A3, ada A4, ada A2, ada AO. AO yang banyak orang pakai untuk pelan-pelan tu kan? Okey. Jadi bila kita nak setting kertas, pastikan kita dapat garisan ini selari dengan kita punya ni. Pembaris ni, yes. Supaya kita akan dapat, kalau tak selari, kita boleh anjak-anjakkan dia. Barulah kita sepitkan ini. Ini macam mana nak alihkan pembaris? Saya tengok cikgu macam ada pegang-pegang dia. Ya, okey. Ni kita pembaris ni kita boleh tekankan kat sini, letakkan dia kan untuk dapatkan dia ada grip lah kat sini. Tapi kalau kita nak setkan kertas supaya dia betul-betul ke dalam ni, jadi kita kena gerakkan macam tu. Okey. So dapatkan dia letakkan pembaris ni. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkanlah sikit. Boleh cikgu. Ada masa lagi kan? Ada cikgu terang boleh kan? Boleh cikgu. Ini cerita pasal pandangan atas tadi. Kalau kita tengok, kita ada ukuran-ukuran tertentu pada pandangan hadapan. Okey, pada pandangan hadapan kita ada lebar dan juga kita ada tinggi. Okey, pada pandangan atas pula kita ada lebar dan dalam. Sebab nampak tak lebar? Lebar kan? So lebar pada pandangan hadapan dan juga lebar pada pandangan atas. Manakala pada pandangan sisi kita ada ukuran apa? Nampak? Kita ada tinggi dan juga dalam. Sebab dalam daripada atas, tinggi. Okey. Ini pula lebar daripada pandangan hadapan. Lebar. Nampak eh? Jadi kita ada tiga ukuran yang perlu kita tahulah untuk melukis. Iaitu kita tahu lebar, kita tahu tinggi dan juga kita tahu dalam. Itu dia. Nampak ada lebar, ada tinggi dan juga dalam. Bagi setiap bentuk permukaan tu. Okey adik-adik, macam biasa kita berhenti berehat lagi sekali, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Okay.
kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Tadi sebelum berhenti berehat, Cikgu Zahra dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur ada menerangkan tentang lukisan autografik. Ya, betul. Cikgu. Betul. Saya nak tanya satu soalan pada Cikgu kan. Ya. Sama-sama itu Cikgu boleh sambung balik lukisan Cikgu tadi. Cikgu akan terangkan menggunakan video nanti kejap lagi. Boleh. Ya. Sama-sama itu saya nak tanya Cikgu, apa perbezaan lukisan autografik ni dengan lukisan seni biasa? Maksudnya lukisan pendidikan seni dengan lukisan kejuruteraan. Bezanya. Banyak bezanya tau. Antaranya. Okey, lukisan kejuruteraan ni dia perlukan alat. Nak lukis, okey, kita ada set square, kita ada T square, kita ada TD board. Oh, ini namanya T square, Cikgu. Ya, ini T square. T square, okey. T square, yang ini pula TD board. TD board. Technical drawing board. Ini set square lah. Jadi kita ada alat dan kita perlu ada ukuran yang jitu. Maksudnya, untuk melukis dia. Ukuran tu memang betul-betul kan tepat. Betul, tepat. Tapi kalau seni kita tak ada kan, kita macam lakarkan saja, kita lukis secara bebas. Itulah bezanya. Kalau yang ke atas meja tu saya nampak ada warna kuning tu apa pula Cikgu ini? Ini adalah lengkuk Perancis. Lengkuk Perancis atau French curl. French curl kita kat kelas ni ya. Okey, Cikgu kemudian yang jadi kalau ni kita tengok video lah nanti. Kita tengok macam mana cara nak melukis. Sebab Cikgu dah siap dah lukisan ni. Tapi Cikgu nak tengok step by step. Okey, boleh Cikgu. Jom kita tengok video untuk kita belajar sama-sama. Dekat belakang ni kita ada video. Ini merupakan pandangan hadapan Cikgu. Ya. Tak, sekarang ni kita tentukan dulu dia punya arah pandangannya. Jadi kita nak lukis pandangan hadapan dulu ya. Okey, boleh Cikgu. Kita lukis pandangan hadapan. Jadi kita ambil. Okey, nampak ya. Kita kena letakkan set square kita tu. Okey, lepas tu kita ambil ukuran. Kalau di situ kita bagi ukurannya sebanyak 60 lebar dia. Lebar 60. 60. Jadi kita ambil 60. Tapi sebelum tu kita nak start dekat mana? Jadi nak start punya tu kita tak boleh letak pada satah tu yang X dengan Y tu kan? Kita nak start dia kita ambil 10 mm dahulu. Kenapa 10 Cikgu? Itu dah nampak lebih cantik, nak nampak lebih kemas. Tapi boleh je nak bawa ke bawah sikit iaitu sebanyak 20 pun boleh juga. Okay. Tak ada masalah. Faham? Okey. Jadi kita ambil 10 kali 10. Jadi baru kita start. Ya tadi saya kata lebarnya adalah 60 kan? Jadi kita ambil lebar 60 dengan tingginya adalah 50. Jadi nampak dia dah lukis dah. Dia dah ada ruang dah kat situ untuk melukis dia punya ni. Cuma kejap lagi kita hitamkan dia punya ni. Tapi kalau kita tengok dia baru nak ambil, kita nak ambil dia punya lebar dan tinggi. Okey, itu tinggi kan? Manakala daripada kiri ke kanan kita namakan lebar, daripada atas ke bawah kita namakan dia tinggi. Okey? Faham? Sama Cikgu, teruskan Cikgu. Okey. So sekarang ni saya kena yang untuk melukis tu dia punya luarnya, untuk yang melukis luarnya tu kita gunakan pensel 2H. Jangan hitamkan sangat sebab kita nak buat outline saja. Pensel pun ada pelbagai jenis kan Cikgu? Jenis, ada banyak. Ada 2H, ada 2B. Kalau untuk ni kita lukiskan macam ni. Ini adalah 2H, pensel 2H. Okey. Okey, manakala yang ini adalah pensel 2B. Jadi untuk outline dia kita gunakan pensel 2H. Manakala untuk dia punya ni pula kita akan lukis menggunakan 2B. Nampak ya? Sekarang kejap lagi dia akan dia dapatkan kedalaman dia. Cikgu, kalau guna pensel mekanikal boleh? Orang kata pensel tekan. Boleh guna. Tapi kita kena pandai tekan dia. Jangan kalau kita nak buat garisan binaan, kita guna light-light only saja. Light-light only kan? Orang kata sini Cikgu. Orang kata sini Cikgu, manja-manja. Manja-manja, ya. Untuk lukis dia punya ni. Manakala bila kita nak lukis dia punya objek, kita kena tekan dia sikit untuk dapat hitam dia. Baru kita nampak dia punya objek dia. Nampak. Okey Cikgu, yang Cikgu punya ni? Okey, yang ni Cikgu dah buat kan? Jadi ini adalah pandangan hadapan yang pelajar ni nak lukis dulu. Dia akan lukis pandangan hadapan ni macam inilah. Pandangan hadapan. Jadi yang saya maksudkan tadi tu, kita ambil ukuran ni. Yang 10 mm tu. Okey. 10 mm, kita ambil ukuran kat sini dan turun ke bawah 10 mm. Lepas tu kita lukis ini sebanyak 60 dengan ketinggian 50. Ini kita kena ikut betul-betul. Betul ukuran yang dikehendaki, yang disoal. Dia punya ukuran. Dia akan bagi gambar raja berbentuk 3D kan Cikgu? Ya, dia akan bagi macam tadi ada dalam lukisan tadi. Ada. Ada kan? Ada, nampak kan? Nampak. Kan? Itu dia punya ni. Okey, faham ya? Yang ni
apa pula? Okey, yang mana? Yang sebelahnya. Okey, ini pandangan sisi. Pandangan sisi. Untuk pandangan, tadi kita dah siap dah pandangan hadapan. Sekarang kita nak buat pandangan atas pula. Okey, untuk pandangan atas kita gunakan video jugalah ya. Bagaimana nak lukis ni. Okey, jom kita tengok pandangan atas. Pandangan atas pula. Macam mana? Kat depan ada? Kat depan ada. Jom kita tengok pandangan atas. Okey, pandangan atas dia pula kita kena unjurkan. Nanti kejap ya. Okey, unjurkan dia punya pandangan hadapan naik ke atas. Dia punya ukuran dia ambil zah naik ke atas. Okey. Manakala dia punya kedalaman dia dah bagi 40. Jadi kita ambil ukuran 40 dan kita letakkan dia di atas ini. Okey, nampak kan? Ini adalah bahagian untuk yang bahagian ni. Kita faham tak? Kita pancarkan yang bahagian ini ke atas. Cikgu, saya ada satu soalan. Kalau nak buat pandangan atas tu, nak mula-mula start lukisan tu daripada 10 mm, 10 tu. Kalau kita unjurkan naik ke atas, dia terus dapat. Oh. Cuma untuk dia punya yang ni kita kena buat dia 10. Nampak pelajar tu dia mulakan 10 juga dan dia buat dia punya pandangan atas sekarang ni. Yang kita nampak adalah atas di sini. Dengan atas di sini. Naik ke atas permukaan tersebut. Saya ada tengok kawan saya sekolah kelas LK. Dia, kalau mereka buat, mereka tarik ke atas. Tarik ke atas macam tu. Macam ni. Cikgu, kalau cikgu boleh tunjukkan cara nak tarik ke atas. Okay. Macam ni kan daripada ni, kita tarik naik ke atas. Setiap sudut tu tarik naik ke atas. Setiap perubahan bentuk. Yang ni kan di atas, yang ni ke bawah sikit. Okay. Yang ni pun kena tarik ke atas juga. Okey. Faham eh? Faham. Okey, kita dapat pandangan atas. Faham. Sekarang ni cikgu, kalau lukisan ni hanya untuk bentuk petak saja ataupun apa-apa bentuk saja boleh buat? Dalam soalan dia tak akan bagi yang simple ni. Cikgu nak cuma untuk cikgu nak terangkan, cikgu bagi yang objek yang simple lah. Dalam soalan tu ikut pada objek yang dia nak. Dan dia akan bagi ukuran sekali. Okey, nanti kita tengok. Kalau ada masa kita tengok. Jadi cara nak lukis ni, nak ukurnya memang secara manual lah. Ya, secara manual kita kena pakai jangka lukis ni. Kita pakai jangka lukis. Dan kita ambil ukuran dia. Okey, katakanlah ni kan. Saya ambil ukuran. Katakanlah 60. Ambil ukuran ni 60 dan letakkan kat sini. Tandakan 60. Faham. Secara manual setiap satu kena manual sebab mendalam kita masa belajar lukisan kejuruteraan memang secara manual kita akan pakai. Okey, faham cikgu? Lepas tu kita dah siap pandangan atas. Untuk pandangan sisi, kita tengok video seterusnya. Jom kita tengok pandangan sisi punya video macam mana. Ada pandangan sisi? Ada. Okey, kita tengok untuk cikgu kita adakan semua. Okey. Terima kasih. Okay. Itu pandangan sisi pula cikgu. Pandangan sisi ya. Untuk pandangan sisi ni kita kena buat kita ambil daripada ni. Sekarang kita tak payah pakai ukuran. Kita ambil daripada kedalamannya daripada pandangan atas pergi ke bawah. Itu kedalaman dia. Okey. Manakala daripada pandangan hadapan pula pergi ke sisi dapat tinggi dia. So dalam kita ambil menggunakan ini kedalaman dia. Manakala ketinggian kita gunakan ini. Maksudnya dalam ambil daripada pandangan atas. Kita bawa ke sudut 45, kita kena buat sudut 45. Oh, memang kena buat sudut 45? Ya, kena buat. Okay. Sebab apa yang kita nampak? Sebab kita tak boleh nak tengok lukisan kita daripada sini kan? Nak lukis kat sini kan? Jadi kita ambil ni bawa ke bawah. Itu namanya unjuran ortografik. Jadi kita ambil daripada pandangan atas, pergi ke 45. Okey, pergi 45 ni. Lepas tu kita turunkan ke bawah. Okey, macam pelajar tu buat tadi kan? Okey, kita ambil dan turunkan ke bawah. Dengan menggunakan 45 darjah tu. Set square 45. Sesiku set ni ya. Faham? Okey. Sekarang ni lepas kita dah dapat, kita hitamkan lukisan dia. Kita nampak daripada pandangan sisi ni berapa permukaan tadi? Ada satu, dua. Ada dua permukaan. Jadi kita kena unjurkan dia ke permukaan ni ada dua permukaan. Okey? Jadi kita kena hitamkan dia menggunakan pensel 2B. Cikgu, dengarnya ada yang dekat rumah tu tengah mencari-cari pensel 2B dia. Mereka macam alam mana pula pensel 2B ni kan? Saya kata kalau tak ada pensel pelbagai pakai 2B tapi light only. Okey. Yang tak ada pensel 2B light only. Kita kembali selepas ini. Berehat sebentar.
Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM di segmen yang terakhir. Ada jumpa dah pensel 2B tadi? Dah, yeah. Dah jumpa dah? Cikgu, yang tadi tu cikgu tunjukkan lukisan tu, yeah. Tentang cikgu kata apa? Unjuran-unjuran tu kan? Aha, betul. Yang ini pula cikgu nak terangkan tentang lengkungan. Ya, yeah, dia sama juga. Mm-hmm. Cuma permukaan kita yang kita belajar sebelum ni adalah permukaan rata. Mm. Sekarang ni kita nak belajar kalau dia melengkung. Contoh, ini yang kita panggil apa ni, Mira? Bentuk ni. Bentuk silinder kan? Ya, betul. Ni silinder. Jadi bentuk silinder. Okay. Jatuhlah pula dia. Uh-huh. Okey, kalau bentuk silinder, Mira pandang dia daripada sisi, Mira nampak apa? Saya nampak dia ada lengkung kat dalam dia tu. Juga kalau tengok anak-anak semua nampak apa? Bulat kan? Ya, nampak dia bulat betul. Je. Okey, jadi kalau pada pandangan hadapan, Mira nampak apa? Saya nampak kalau pandangan hadapan macam cikgu kata tadi, kalau pandangan hadapan atas tu kita tak boleh kata ada lengkung. Jadi saya nampak pesta. Pandai. Begitu betul. Juga dengan pandangan atas. Okey. Kan dia, kalau untuk silinder ni, mana-mana kita tengok kita akan nampak dia bentuk segi empat sama. Okey. Okey. Tapi kalau pula benda ni, silinder ni saya potong serong. Saya potong serong macam ni kan. Okey, saya buat kat sini ya. Saya potong serong ni. Kalau saya tanggalkan ni, kita akan nampak dia ada lengkungan begitu. Lengkungan ni kan? Ada lengkungan. Pada pandangan atas dia macam mana? Pada pandangan atas, dia... kita akan nampak dia melengkung lah kan, lukisan ini. Tapi pada pandangan hadapan, kita dah nampak dia satu straight line. Oh. Betul cik kan? Kalau tengok kat sini, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak, student? Ini satu straight line je kita nampak. Nampak cikgu. Yang ni rata. Okey. Yang ni straight line. Nampak cikgu. Nampak. Pandai pun. Kata nampak tu bahaya. Bahaya. Macam cerita P. Ramli. Nampak ke tak nampak? Nampak tu. Kata nampak bahaya tu. Bahaya tu. Tiga kali Jumaat je. Manakala kalau kita tengok pada pandangan atas ni, kita akan nampak bentuk lengkung. Okey. So sekarang ni kita nak belajar macam mana nak lukis lengkung ni. Okey. Jom cikgu. Macam mana kita nak lukis lengkung? Nak lukis lengkung ni. Okey. Untuk itu pun, cikgu sediakan video juga untuk lengkung. Jom kita tengok video lengkungan. Lengkung. Lengkung. Jadi lengkung ni kena ada teknik dia sendiri ya untuk melukis lengkung. Oh, maksudnya teknik dia tak sama dengan teknik... Dia sama juga, unjuran. Cuma nanti kita kena dapatkan dia punya sudut-sudut dia. Dapatkan titik-titik sebut yang mana kita akan ambil daripada pandangan sisi dengan pandangan hadapan ni. Kita bawakan dia naik ke atas, dapatlah dia punya ni. Macam pelajar tu buat, kita nampak dia unjurkan dahulu dia punya setiap titik. Nanti dia akan bahagikan lukisan lengkuk ni. Satu sukuan ni, sepatutnya kalau sukuan ni betul bulat macam ni, kita bagi tiga je. Tetapi kalau lengkuk, kita kena ada minimum adalah tiga titik antara. Ini adalah titik. Okey, titik yang paling tinggi, yang ni titik yang paling rendah. Okey, antara tiga ni, antara ini titik ni, kita kena buat tiga titik antara dia. Okey, yang ni awak boleh gunakan. Ni, set square. Cikgu, kalau cikgu kata ambil titik mana-mana. Titik paling rendah tu kena ambil 90 degree ke? Ya, maksudnya yang ni paling bawah lah. Okay. Yang ni paling atas. Dia tak boleh pergi pada atas pada tu. Sebab titik ni, katakanlah saya namakan titik satu. Titik satu ni kat sini. Okey. Okey. Bagaimana kita nak dapatkan titik satu di atas? Daripada sini, kita dapat ini titik satu. Naik ke atas. Dia akan ada atas garisan ni. Daripada titik satu ni pula, kita bawa ke 45. Tarik ke sana. Dapat titik satu di sini. Ush.
Ini okay. Kalau ada tersalah, tertinggal titik tu salah lah. Memang tak dapat tepat lah. Bukan salah, tak salah. Tapi tidak tepat. Tapi LK ni perlukan ketepatan. Betul. Kejituan. Betul. Itu sangat penting kan dalam melukis. Okey, jadi kita ambil apa ni kita punya. Apa ni, ini kepada tiga titik ya. Okey, cikgu namakan dia titik A, titik B, titik C. Okey, daripada titik A ni, cikgu bawa titik A ni pergi ke pandangan hadapan ni. Kita gunakan set square. Gunakan betul-betul. Okey, kita dapat eh. Terus ya. Okey, dah tarik ni, dapat ni A. Okey. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan A pada pandangan atas. Macam mana cara dia? Ambil A ni, pergi ke 45. Okey, naik ke 45. Bawa ni pergi ke pandangan atas. Memang kena 45 darjah. Yes. Kalau tidak, tak dapat. Ukurannya sama kan? Okey. Daripada A pandangan hadapan ni, naik ke atas. Dia bertemu kan? A. Bertemu. Betul. So, dapat A di sini. Betul. Okey. Saya kata tiga titik antara kan? Ini yang paling bawah. Kata kali ini titik dua. Sini dua. Di sini dua kan? Okey. Sekarang ni kita cari B pula. Okay, nak cari B dia, kita ambil daripada ni. Okey, daripada pandangan sisi, naik ke 45, tarik ke sana. Daripada pandangan sisi, pergi pandangan hadapan, dapat titik B kat sini. Naik ke atas, ya dia berjumpa. Dia macam ni, macam cikgu kata, sebab dia 90 darjah. Jadi dia kena macam ni lah, bertemu betul, macam ni. Bertemu, barulah dapat. Titik B. Faham. Fahamlah kan? Saya faham. Tapi cikgu, saya ada satu soalan lain. Kalau dalam exam, berapa masa diberi untuk menjawab mata pelajaran LK? Untuk soalan ni saja, dia dapat markah 8. 8 markah. Tetapi kita akan peruntukkan dalam 10 minit. 10 minit? Ui, sempat ke cikgu? Sempat. Sebab awak bukan nak lukis semua ni. Awak kena lukis atas saja. Cikgu ada tak tips macam mana kalau kita nak lukis laju-laju? Kalau macam, ada berapa peluh dah ni macam mana? Biasalah. Apa-apa pun kita perlukan praktis. Latih. Dengar tu. Latih. Buat latihan selalu. Barulah kita dapat lukisan yang cepat, tepat. Dengar tu. So, banyak-banyakkanlah latih tubi kawan-kawan. Okey, tapi cikgu tak cerita ambil lagi. Saya pun nak tanya juga. Cikgu, tak ambil lagi cerita cikgu ni. Silakan cikgu. Okey, cikgu dah dapat titik A, titik B dan juga titik C. Okey, sekarang ni kita nak buat lengkung dia. Yang ni cikgu buat light-light only kan? Okey, sekarang bagaimana kita nak melukis? Kita kena cari tiga, apa ni, gunakan French curve ni. Jadi, gunakan French curve ni, kita ambil yang mana paling okey. Yang kena melalui ketiga-tiga titik itu. Okey, titik satu, titik C, titik B. Okey, cukuplah tiga titik dulu. Okey, kita buat, kita hitamkan dia. Okey. Yang ini light-light je ke cikgu? Ada, ini kena hitam. Ini kena hitam jawapannya betul. Kan? Okey. So lepas tu kita tekan kat sini, kita cari lagi. Cari lagi. Okey, yang mana kena titik? Ketiga-tiga titik. Kalau tak boleh, kita boleh ubah dia. Oh, boleh ubah-ubah. Oh, boleh ubah. Okey, cari yang ni. Okey, ini B A 2. So barulah kita hitamkan pula B A 2. Cikgu, saya ada soalan. Kalau nak buat lekungan tu memang kena guna ni. Yes, kena gunakan ni. French curve. Oh, tak boleh guna ni ya, cikgu? Tak boleh. Kalau yang ni kita dapat bulat je. Macam mana kita nak buat? Kita kayak ni kita ada pusat. Macam ni boleh. Pandangan sisi ni boleh. Ya, dapat bulat, buat lukis je bulat. Kalau yang ni kena guna lukis. Tapi yang pastinya tips dia, kita kena dapat tiga titik dulu. Kita letakkan dia. Lepas tu barulah kita adjust pula untuk tiga titik yang seterusnya. Lepas tu kita kena buat sebelah ni pula. Okey, sama juga ya. Tiga titik daripada ni. Satu, dua, tiga. Okey, hitamkan dia. Okey, tadi cikgu gunakan sebelah sini kan? Ambil tiga titik pula. Satu, kita ni. Satu, dua, tiga. Hitamkan dia. Okey, lepas tu barulah kita kena lengkapkan dia punya pandangan dia. Okey. Cikgu letakkan. Saya tengok cikgu lukis ni macam saya tengok seorang engineer. Sangat hebat. Selalunya yang lukis ni apa ni? Arkitek. Engineer dia jarang lukis. Gunakan arkitek lah kan. Selalu yang melukis-lukis ni. Okey kejap ya. Okey, kemudian yang tu sambung. Kita kena hitamkanlah dia punya di tepinya kan, tadi kata petak, dapat petak, so kita dapatkan petak tersebut. Okey, sekejap ya. Cikgu hitamkan. Hitamkan sini.
Dan hitamkan di sini. Okey, maka siaplah kita punya lukisan. Okey. Ini kalau permukaan lengkung. Okey. Tak kiralah walaupun permukaan lengkung tu kita dapat daripada silinder yang dipotong serong. Maksudnya jangan tinggalkan jawapan dengan lengkungan sahaja. Kena buat petak juga. Ya, kena buat petak. Kalau tidak, lengkung saja kita lukis muka dia je. Sebab macam cikgu kata, dekat sini kita nampak garisan. Nampak. Ya, betul. Pandai itu. Saya dah faham dah. Dah faham dah kan? Okey, jadi itulah dia lukisan. Lukisan autografi. Wah, itulah dia sebenarnya maksud lukisan autografi. Satu soalan cikgu sebelum kita akhiri ni, saya tanya cikgu, kenapa dalam banyak-banyak mata pelajaran dalam dunia ni cikgu pilih lukisan kejuruteraan? Cikgu, kenapa cikgu mengajar? Ya. Sebab sebelum ni cikgu memang ambil kejuruteraan. Cikgu memang kejuruteraan. Sebab tu cikgu ambil untuk mengajar lukisan kejuruteraan. Dan cikgu memang minat lukisan kejuruteraan ni. Wah, nampak tu cikgu kita. Tapi Mira tahu tak apa gunanya lukisan autografik ni? Itu saya nak tanya. Apa apa kepentingan lukisan ni kalau kita nak relatekan dalam kehidupan seharian? Betul. Mira pernah tak beli almari ke, beli rak ke? Macam mana Mira nak tengok tambah? Tambahnya kalau beli online. Apa yang Mira tengok? Saya akan ukur meja almari itu. Muat tak dengan saya punya ruang? Okay. Meja, apa measurement yang Mira ambil? Saya ambil measurement yang CM-CM. Betul lah, cikgu? Betullah. Apa ukurannya tadi? Kita dah belajar tadi kan? Ada belajar lebar, ada belajar tinggi. Sudah dia, cikgu. Sudah atas, kan? Sudah depan. Tak ada kan? Tapi kan Mira akan ambil berapa lebar kan? Tiba-tiba kita beli, tak dapat pula nak masuk dalam dalam ruang yang kita ada kan? Jadi kita kena ambil berapa lebar kita tu? Dan berapa tinggi? Tiba-tiba tak muat pula. Kita ada ruang yang sebegini saja. Jadi kita kena tahu dia punya lebar, tinggi kan? Macam itulah, itu adalah gunanya. Begitu jugalah kalau kita nak beli rumah pun kita tengok kan? Berapa dia punya lebar, berapa kedalaman rumah tersebut kan? Betul. Berapa ketinggian. Betul. Orang sekarang ni kalau boleh nak semua yang besar-besar. Betul tak? Betul. Rumah nak besar, kereta nak besar. Betul tu cikgu. Semua tak nak kalah sekarang ni. Semua tak nak kalah. Tapi cikgu macam biasa cikgu, kelas kita pun dah berakhir. Saya tak boleh lupa cikgu kata semua nak besar-besar. Okey, macam biasa kelas kita dah nak habis dah. Kita pun dah nak keluar, cikgu pun dah nak kembali mengajar dekat sekolah menengah teknik sebab nanti bulan 4 dah boleh buka sekolah kan cikgu? Ya, bulan 4 dah boleh buka sekolah. Lepas tu kita punya peperiksaannya pada 22 hari bulan 3 ni. Dah dekat sangat tu 22 dekat. Hari bulan 3. Jadi macam cikgu kata tipsnya perbanyakkan latih tubi. Ya, betul. Okey, jadi sebabkan kita pun dah nak keluar daripada kelas kita, ini cikgu punya face mask. Okey, kena pakai balik. Kena pakai balik sebab kita nak jaga jarak. Jaga jarak. Kita nak keluar kena sentiasa pakai pelitup muka, jaga jarak. Okey, kita pakai kita punya pelitup muka dahulu. Ya, okey. Okey. Ini cikgu jangan lupa untuk cikgu pakai dulu. Ya. Kemudian kita sanitize tangan macam biasa. Sambil-sambil tu adik-adik jangan lupa untuk saksikan kami di Mahir esok di waktu yang sama jam 2 petang dengan guru pakar yang lain pula dan mata pelajaran yang berbeza pula. Cikgu, ya? Ya, betul. Okey, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kami. Sama-sama. Terima kasih juga buat semua murid-murid yang menonton sehingga ke akhir rancangan. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jumpa esok.